Halo semuanya. Hari ini saya agak gimana ya, agak sedikit membahas soal server ya teman-teman ya. Soal server dan mungkin adalah kegunaan dungeon tiket ya. Ini apakah hanya saya yang merasakannya atau kalian semua juga merasakannya? Di sini tuh sepertinya server mulai sepi ya, dilihat dari chat di sini ya, jarang sekali naik turunnya ya, terlalu lambat lah, nggak kayak dulu yang langsung keluar 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 gitu. Apakah di sini sepi gara-gara player sudah banyak yang mulai pensiun, ataukah sepi gara-gara event teman-teman, ataukah seperti yang saya lakukan saat ini ya teman ya. Ini saya kemarin itu membeli Purgasesitor ya, membeli dungeon administrator tiket ini ya, banyak sekali saya membeli ini tuh untuk meningkatkan level ya. Saya 3 hari ini naik 2 level, mungkin hari ini bisa naik 1 level lagi, ataukah seperti itu ya, saya sendiri kurang tahu. Tapi saya menyarankan untuk kalian ya, dungeon tiket itu paling efisien digunakan di mana? Kalau di sini kalian percuma bro, kalian mungkin kalau lagi pengen nyari persona, oke lah ya, persona kalian bisa cari ini ya, cuma ini kan dungeonnya terlalu lama selesainya. Kalau saya main di sini bro, saya butuh banyak sekali ini ya kristal. Saya main di level 92 karena apa? Karena biar lebih cepat selesainya, dan kalau ditinggal tidur tentu saja tidak mati. Yang jelas seperti itu ya. Jadi 1 kali menyelesaikan itu dapat EXP 1.400.000-an ya kalau tidak salah ya. Itu biasanya kalau saya AFK sampai jam 5-an ya, apa jam 4-an gitu, mulai dari jam 11 sampai jam 4 itu biasanya sih naiknya 70% ya, 70%-an atau lebih ya. Apakah sepi gara-gara semuanya bermain di dungeon seperti ini, mumpung lagi event 1 kali masuk 1 kali apa itu, 1 kali masuk itu cuma satu, butuh 1 kali 1 tiket aja. Oke, selama event ini coba tulis di kolom komentar apa yang kalian lakukan, apakah sama seperti saya tidak farming sama sekali teman-teman, tidak farming XP, tidak farming crown. Oh, farming ESP-nya ya seperti ini. Kalau crown-nya ya nggak begitu farming, sama dropan juga nggak begitu farming. Nggak fokus itu dulu. Untuk event kali ini sampai hari Kamis saya fokusnya ke dungeon ini ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ya, ada sedikit curhatannya apa servernya sepi. Kita cek nanti setelah event ini habis apakah akan balik normal lagi seperti kemarin ya. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.